بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف رحمه الله تعالى: Pendengar bapak dulu. Kata Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, wa qad kana Mu'az ibn Jabal, situ, radiyallahu an yusalli bi qaumin al-isya'ah wa qara'a surat al-Baqarah. Masyaallah. Fa kharaja rajulun min as-salati wa atamma li nafsihi fa qalu nafaqa ar-rajul. Fatashaka ya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa jazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'azan fa qala afattan nun. Ya afattan. Afattan ta nun ya anta ya Mu'az. Afattan ta nun ya anta ya Mu'az. Iqra surat as-sabihi smara was-sama wat-tariq wasyamsi wadhuha. Dan semuanya adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal, yang gubernur yang dilantik di Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang Isyak dengan satu kaum di sana dan membaca ia akan surah Baqarah. Surah Baqarah di 385 ayat panjang. Dibaca surah Baqarah. Maka keluar seorang laki-laki daripada sembahyang, yakni Mufarakah, serta itu, dan menyempurnakan sembahyang itu bagi sendiri. Dia putus sembahyang sendiri. Maka berkata mereka itu, para jemaah semua dah cop dia sebagai orang yang munafik. Berkata mereka yang sembahyang bersama-sama itu, jadi munafiklah laki-laki ini. Dia kata nafaqar rajul. Maka mengadu keduanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Mu'az. Ya, Rasulullah marah Sayyidina Mu'az. Bersabda, "Ya, berbuat fitnah engkau ya Mu'az? Mana kau nak buat fitnah ke ya Mu'az? Ya, kau baca banyak panjang ni." Itu maknanya. Baca olehmu surah A'la, Sabis ataupun Was-sama'i wat-tariq atau suratul Syams. Yang tu pun cukup lah. Pergi baca surah Baqarah maut orangnya. Nak semayang seorang baca tak apa. Imam Malik dua rakaat khatam Quran. Satu rakaat 15 juz dia baca. Jadi semayang seorang. Kan? Za'amma hadukumun nas falyuhaffif. Mana bila dilantik kamu jadi imam, hendaklah kamu ringankan akan sembahyang. Sebab di belakang kamu ada orang yang kabir. Kan? Fa inna fihi mudhaif wal kabir wa zal hajah. Baliknya, wa iza salla li nafsi falyutawwil ma syaa. Ya, balikkan kamu tadi ada orang daif, dah tua, ya, ada pula orang ada hajat. Ha, tapi kalau kamu sembahyang seorang, falyutawwil ma syaa. Panjanglah apa pun nak sembahyang tu, jam ikut kau kalau sembahyang seorang. Jadi dalam masalah ni kena ra'i mera'i. Kemudian adab-adab di dalam segala rukun. Adapun adab-adab di dalam segala rukun itu, maka itu lima adab. Adab yang pertama, sunat bagi imam itu meringankan rokok. Sunat bagi imam meringankan rokok. Mana kalau rokok tu baca tiga kali dah. Dan sujud, maka jangan melebihi tasbih daripada tiga kali. Baca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau sujud Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi tiga kali dah. Itu sekurang-kurangnya. Kecuali kalau daripada qiyam kepada sujud pertama tu boleh lebih. Boleh baca lima ulama tu. Sebab jarak dia jauh tu. Ya, sementara kita nak turun tu kan, makmum dah turun dah dua tasbih pergi tu. Jadi kalau kita baca lima, makmum boleh dapat tiga. Kalau kita baca tiga ke sujud kedua tu, mungkin makmum dapat sekali lah. Ya, sebab dia nak turun tu jauh. Ya. Ni puan makmum nunggu tak angkat-angkat kepala tu imam.
makmum pula kepala dengung demam. Wow, lagi sakit ni. Ha, jadi macam ni lah, lama pening dia pun puar rakah terus. Yeah. Dan kata Sina Anas radhiyallahu ma raaitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitamam. Hadis sahih muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? Ittifaq atasnya oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Itu makna muttafaqun alaih. Atau dipanggil rawahu syaikhan. Kalau dia kata rawahu syaikhan, meriwayatkan hadis ni oleh dua syekh besar dalam hadis. Apa? Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sama juga kalau dia kata muttafaqun alaih, diittifaqkan atasnya kesahihan hadis ni oleh dua imam besar. Iaitulah Imam Bukhari dan Muslim. Dan martabat hadis hujah paling kuat bawah Quran ialah hadis yang diittifaq oleh Bukhari Muslim. Yang depan Quran, hadis mana hadis yang diittifaq oleh Bukhari Muslim itu didahulukan. Maka hadis ini kuat. Ya, ma raaitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fitamam. Tidak aku lihat orang yang terlebih ringan ke mana akhaf. Sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringan tapi dalam tamam. Ya. Jangan laju pula macam Endon berdesuk dia kejauh. Main tegawi macam speedboat ni. Berdesuk dia. Jadi walaupun nak ringan tapi sempurna. Satu. Kemudian adab yang kedua, saigianya bagi makmum. Bahawa jangan ia mendahului akan rokok imam. Dan sujudnya sujud imam. Tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Sekira-kira jangan ia rokok melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang rokok. Jadi bila imam dah pegang lutut dia sampai tenap tu baru kita turun. Ya. Dan imam kena fahamlah makna bila makmum keadaan begitu, jangan dia cepat sangat. Ya, kalau makmum dah turun dia naik belakang, laju sangat. Jadi ini sederhana. Itu seelok bau dikata innama ju'ilal imam liyutammah. Dijadikan imam untuk diikut, bukan dikejau. Jadi makni ikut imam satu pergi step step apa cantik. Ini imam laju dari gambar dikejau tu imam. Tu imam pula pasang kena kejau lagi dia laju. Habis terus. Tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imam sekira-kira tu tabik dia. Jangan dia rokok melainkan apabila sampai imam kada sekurang-kurang rokok. Mana imam dah ada sekali tempat ini dah baca tu dah ada tempat ini lah kan. Dan jangan ia tunduk bagi sujud melainkan sampai muka imam pada sujud. Mana jauh sikit. Imam dah tercah muka dia dekat apa tempat sujud baru kita turun. Dan imam kena faham lah makmum nampak tu dia turun kan. Jangan cepat sangat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia naqal, mana ia pindah buat sedutan daripada setengah ulama. Dia kata apa? An-nasu yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin. Ta'ifatun bihamsin wa ishrin salatan. Wahum alladhina yukabbiruna wa yarka'una ba'da ruku'il imam. Wa ta'ifatun bisalatin wahidah. Wahum alladhina yusawunahu wa ta'ifatan bila salatin. Ini lagi berat. Wahum allazina yusa bikunal imam. Manusia ni kata Imam Ghazali yang keluar daripada sembahyang berjemaah lah, dia ada tiga bahagian, ada tiga kategori. Yang pertama, kaum yang keluar daripada sembahyang berjemaah ni dengan dapat pahala berjemaah 25 sembahyang, 20 kali ganda. Dan mereka ialah yang takbir dan rokok ia kemudian daripada rokok imam. Mana imam dah rokok pak betul baru diikut belakang. Ha, ini dapat penuh. Ya, pahala gandaan penuh. Yang ni ditakbir khusyuk tak khusyuk ni. Ya, kita jaga betul syarat, confirm dia dapat. Khusyuk tajuk lain pula. Ya. Ha, itu. Yang ni bonus khas bagi orang semain jemaah yang menjaga adab-adab dia. Dan antara dia, imam pergi pada rukun yang dikasat baru dia pergi. Akan dia dapat 27. Setengah riwayat 25. Sini dia bawa 25. Satu. Yang kedua, kaum yang keluar daripada semayang, semayang jemaah ni, dekat surau ke masjid, dia dapat satu pahala je. Dia tak dapat fadilat ni. Siapa dia ni? Mereka ialah yang menyamai ia akan perbuatan imam. Imam tu orang kuat dia kejar. Imam. Macam dia pula imam. Sama. Tanya. Imam pun gimar tengok. Dia kejar pun. Yang ni dapat satu je kan. Satu ni sebab apa? Ni sebab pahala jemaah yang 20 dapat satu je.
Habis. Dan yang ketiga, kaum yang keluar daripada semayang tak ada dapat apa-apa daripada pahalanya. Dan mereka ialah yang mendahului imam. Maka berdahului imam dia ada dua. Satu batal, satu makruh. Kalau didahului imam satu rukun fi'li, maka hukum dia makruh. Mayang sah lagi. Tapi kalau didahului imam dua rukun fi'li, batal mayang. Dia turun pada rokok, ya, kemudian imam berokok, dia pula di imam. Ya, kalau dia pergi pada yang tidak, dia turun daripada sujud, imam tak turun daripada rokok, jawab dia batal semayang ni. Ya, dia turun rokok tu dah setengah, dia bangkit tu satu setengah, dia turun daripada rokok dua. Jadi meninggalkan yang tidak, mana dia masuk dua rukun. Sedangkan imam tak berganjak lagi, jawab dia batal semayang ni. Kalau tak niat umpah rakah apa, batal semayang. Habis tu. Jadi ada tiga kelakuan. Jadi kita nak yang nombor satu je lah. Sebab kena belajar adab-adab betul dalam jemaah. Dan kata Imam An-Nawawi dalam matan Minhaj, walau ahassa fir ruku'i awis sujudil akhir bidakhilin lam yukrah intizaruhu fil azhar in lam yubarik fihi walam yufarik bainad dakhilin. Dan jikalau merasa imam itu di dalam rokok atau di dalam tasyahud yang akhir. Kalau merasa imam itu di dalam rokok atau di dalam tasyahud yang akhir dengan orang yang hendak mengikut. Jawab dia, jikalau merasa imam itu dalam rokok dia, imam rasa, atau dalam tasyahud akhir. Ini dua tempat yang sunat imam nanti. Dia rasa apa? Dia ada orang yang hendak mengikut. Dia tengok orang tu tengah berjalan, masuk kan, akan dia sembahyang. Nasaya bersunat imam menanti, akan dia dalam rokok. Ini untuk mendapat rakaat. Ya, sebab syarat kita dapat rakaat paling kurang ialah dapat berserta imam dalam rokok serta tumak ninah. Jadi bila diangkat, dia takbir, dia masuk sembahyang, tua dia rokok, dapat tumak ninah, rakaat dia dapat. Ya, setengah makmum tengok imam, dia tengok imam makmum takbir je nak rokok, dia sambil Allah bila peras makmum. Puan aku kejar tak dapat juga gitu kan. Cepat dia bangkit. Itu makna imam tak reti tunggu. Ada selama makmum pula tak reti juga, imam tunggu nak pening kepala, dia tak datang. Belenggan betul usali pula. Apa? Wah, usalli, pening tu imam nunggu. Itu tak payah lagi tinggal. Ya, imam boleh tengok makmum, dia sunat tunggu. Dan makmum bila faham tengok imam tunggu, cepatlah, jangan lambat-lambat, hege-hege pula kan. Jadi kalau imam rasa dalam rokok ni, dia, imam dalam rokok, dia rasa ada orang nak masuk, tunggu. Atau dia tasyahud akhir sebelum salam tu, ada orang nak masuk, mana tunggu, sunat, supaya dia dapat fadilat jemaah walaupun di ujung. Yang tadi, yang pertama tu dah rokok untuk mendapat rakaat, ya. Atau dalam tasawuf yang akhir, tetapi dengan syarat, tu. Dia tunggu syarat. Ya, jangan sangat berlebih-lebihan nanti perlahan-lahan. Boleh pergi serakaat dan sembahyang tu, jangan. Dan tiada membezakan orang tu syarat dia. Ya, yang ni tengok datang, oh ni datang ni datuk ni, oh tunggu lah ni, kan dia kecil hati. Tak boleh. Ya? Atau orang-orang dia ke kawan rapat dia, dia jangan bezakan siapa-siapa, siapa saja, kawan rapat ke, kenal tak kenal ke, sebab dia nak masuk je, sunat kita nanti, dan nanti tu syarat dia jangan terlampau lama. Dan jangan bezakan orang yang masuk ni, antara sahabat ni atau lain. Yang lain dia cepat, kalau sahabat dia tunggu, tu tak betul. Yang ni tiada beza orang mulia atau orang daif, dan lagi kerana ikhlas lillahi ta'ala. Dia tunggu tu kena ta'awun alal birri, menolong atas kebajikan, dan buat tu kena Allah. Supaya ia menolong akan dia bagi mendapat akan rakaat. Itu masalah pertama. Masalah mana? Masalah ditunggu dalam rokok. Ya. Jadi orang tu pulang kata takbir, turun dapat tempat ina, dapat rakaat. Tak payah ditambah lagi. Satu. Dan supaya mendapat fadilat jemaah walaupun sikit tu di ujung ketika di tasyah akhir kan, fil alamin innaka hamidum majid, tengok kawan tu usalli je kan, abatillah Allahumma fil, baca doa-doa yang lain tu sambung supaya dia dapat sempat mani. Habis. Adab yang ketiga, sunat bagi imam itu jangan melebihi daripada doa yang di dalam tasyahud yang akhir.
Ya, baca sekadar tu aja. Atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sunat bagi imam dan makmum itu dan orang yang sembahyang sendiri mana munfarid bahawa jangan melebihi mereka itu di dalam tasyahud awal, kemudian daripada kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat tu je. Lepas tu bangkit. Ha. Bila pas sayyidina tu lebih eloklah, tu ta'adduban kena beradab. Ya. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak kita kalau panggil nama ni macam nama dia dolar kan. Dia nak pergi sekolah, dolar-dolar ambil duit sekolah dia. Tu dolar sepak mungkin kau ajau. Ah gitu pandai kata anak panggil nama kita kata kau ajau. Dengan rasul lebih lagi. Kan. Dia balik rumah pula, tidak ada masak gitu. Wah, dia panggil mak dia tidak gitu. Dia kena sekil dengan mak dia. Ya, apa panggil kita pandai nak beradab panggil ibu, panggil ayah. Maka kita dengan rasul siapa kita? Ya, nak panggil nama je kan. Sebab dalam hadis Nabi ajar kita begini, sebab Nabi bukan jenis orang yang suka dipuji kan? Jadi bagi kita beradab dengan Rasulullah SAW ya. Adab yang keempat, bahawa jangan menghususkan imam itu akan dirinya dengan doa. Dia baca Allahumma firli kan? Makmum dengar makmum senyap. Pasal makmum tak amin, baca seorang kan? Baca bacalah mafirlana kan? Haa, jangan dibaca doa tu untuk dia seorang ya. Tetapi hendaklah dia mendatangkan segala doa dalam sembahyang tu dengan sirah jamak. Sirah makna bentuk perkataan yang memenuhi merangkum semua jamaah. Makna-makna ramai. Seperti katanya Allahumma ufir lana. Jangan kata Allahumma ufir li, kalau ufir li ampunkan bagiku, kalau lana bagi kami semua ni. Ha tu. Dan demikian lagi katanya pada sunat kunut kita juga dan sembahyang witir pada nisfu separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Mazhab Syafi'i kita nisfu akhir, mana 15 malam 16. Kalau mazhab Malik dibantai baca kunut malam pertama. Yang mazhab Maliki baca kunut witir malam pertama dia baca 10 sebulan. Jadi dan doa tu semua kita gunalah pada jamak bagi imam. Ya, dibaca apa? Allahumma hdina. Dia baca Allahumma hdini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Hingga akhir. Dan sunat pula bagi imam tu menyaringkan akan kunut supaya diaminkan makmum. Kunut subuh dan witir pada nisfu yang akhir. Nisfu tu makna separuh yang akhir. Separuh akhir malam 15 malam 16. Kalau nisfu awal tu macam kita buat nisfu Syaban itu 14 malam 15. Dan sunat bagi orang yang sembahyang sendiri bahawa memperlahankan akan bacaan kunut ya. Dan sunat bagi makmum ketika imam membaca kunut mengucap amin melainkan pada kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa, itu dia panggil sanak puji. Maka puji sama-sama pujilah fa innaka, sungguhnya engkau ya Allah taqdi yang menghukum, wa la yuqda alaik, tidak dihukum atas engkau. Tuhan yang menghukum kita. Dia kata mati, mati kita. Hidup, hidup kita. Ya, bukan kita yang menghukum atau Ta'ala tak. Begitu juga hukum syariat. Dia bukan hukum kita yang kita pakai. Hingga akhirlah. Ya. Ha, itu sama-sama baca tu. Fa'inna katakdi. Imam baca, makmum pun baca. Hingga akhir. Itu sunat bagi makmum mengatakan seperti yang dikatakan oleh imam tadi. Mana baca sama. Dan sunat bagi imam dan makmum menadah kedua tapak tangannya ke langit. Seperti ketiga tiap-tiap doa. Sebab kiblat ada tiga. Kiblat yang besar ialah kiblat ruh. Itulah hati kita. Mana dia? Ketika dia menghadap hadrat Tuhan atau manggil dia menghadap kiblat dia. Kedua, kiblat semayang. Ya. Kiblat ruh tu mana? Fa'inna matwal lu pasammah. Di mana saja kita berhadap, di sana dalil tanda kebesaran Tuhan. Mana hati menghadap Allah. Ada pun kiblat semayang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Ada mengkilat, satu lagi kiblat doa itu as-sama. Dan sunat bagi imam dan makmum menadah kedua tapak tangannya ke langit seperti ketika tiap-tiap berdoa. Dan tiada mengapa bahawa mengucap imam itu dalam tasyahudnya itu na'udzubika. Biasa kita bacakan a'udzubika min azabil jahannam wa azabil nar, tiba-tiba imam diubah na'udzu, diubah domain jamak boleh ya. Ha tu mana tak apa. Na'udzu, kami berlindung bika dengan engkau ya Allah min azabil jahannam, daripada azab neraka jahannam wa azabil qabr, dan azab kubur.
Ya wa na'udzubika, dan kami melindung. Dia kalau seorang ni baca a'udzu, maka boleh kena di imam tadi didoakan sekali makmum boleh. Itu bila tasyahud. Ya, tapi makmum tak ya amin lah. Kan dengan tasyahud pula makmum kata amin. Amin untuk ini pula tasyahud amin. Ya. Na'udzubika min fitnatil mahya, dan minta kepada Ta'ala kami berlindung daripada fitnah. Mana ujian hidup dan mati wa mamat. Wa na'udzubika min fitnah min fitnatil masihid dajjal, dan minta lindung dari fitnah ya masih, iaitu yang menyapu bumi. Siapa dia? Ad-dajjal. Kemudian wa iza aratta, dan apabila kau mendaki bi kaumin fitnatan faqbit, ya faqbit, nah minta Ta'ala lindung kita ilaih. Ya ghaira maftun, dan kerana kita tidak terfitnah. Demikianlah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidur mati. Hidup. Betul. Kemudian adab yang kelima, bahawa jangan berdiri makmum seorang diri pada hal keluar daripada sab. Ya, disablakan dia seorang ni. Kerana demikian itu makruh, lagi menghilangkan pahala jemaah. Pernah didatang masjid seorang, rupa pahala jemaah tak dapat. Sebab tak ikut adab cara dia. Ya, dia berdiri seorang belakang. Ha. Dia kena ada kawan-kawan dua orang. Tetapi sunat masuk ke dalam sab atau menghela ia, ya, seorang yang di dalam sab jika ia tiada dapat masuk dalam sab. Dia sab dah sendat, tak boleh buat apa. Ada pun takbir kemudian terik. Takbir dulu, jangan terik dulu. Kena terik kan kawan tu pula jadi makhluk seorang. Kita tak masuk semayang ni, tangkat takbir dulu pak, baru terik dia. Kau kena tahulah kan, yang semayang jemaah pun kena tahu hukum. Nama orang terik dia buat degil dia. Terik-terik dia orang lawan, dia berlawan. Dia pernah berlaku. Orang terik dia buat dak, ya kan? Ya, sebab dia tak paling nak apa dia. Agak kacau. Itu dalam bab menarik, nak menghasilkan sab di belakang. Ada pun untuk mendapat fadilat jemaah, dia tumpang orang tengah semayang seorang, tak payah tepuk. Ada orang tepuk lah. Dia tengah semayang seorang, tiba-tiba kita datang duduk belah kanan dia. Kita angkat dia takbir dah. Ni surat takbir syuk imam lah. Kan imam kata, "Oh, nak apa?" Ya. Tidak ya cuit. Sebab bila dia perasan orang sebelah tu ada, dia pun niat je lah jadi imam. Kan? Yang sunat boleh terik dalam bab ni, iaitulah dia takbir seorang belakang, kemudian dia terik, turunkan seorang. Supaya menolong dia, buat sab di belakang, jangan dia menunggal makruh. Dan sunat bagi makmum yang dihela pula. Tadi dia yang menerik, yang ni yang kena terik. Sunat ia mengikut akan yang menghela, supaya apa sunat? Menolongi akan dia daripada menghasilkan pahala berjemaah. Haa tu. Mana nak kira dia turun sab bawah, tapi kena niat menolong, maka dia dapat pahala itu. Habis itu dia antara adab dia. Kemudian adab-adab kemudian daripada salam pula. Adapun adab kemudian daripada salam, tiga adab. Pertama, adab yang pertama, sunat bagi imam bahawa meniatkan dengan dua salamnya itu akan memberi salam kepada makmum dan segala malaikat yang hadir mereka itu. Dan sunat bagi makmum pula meniat pada salam pertama itu menjawab salam imam. Ya, niat aja. Jangan pula bagi salam pula kan, bagi assalamualaikum kan, kata waalaikumsalam gitu. Wah kacaunya. Boleh tak? Eh, kalau kita semayang kata waalaikumsalam, assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam, waalaikumsalam. Boleh? Eh? Sah, tapi ma'al karaha, makruh. Ya? Kena tunjuk pula dia mengaji, waalaikumsalam. Mana kau belajar gitu? Ya? Ngaji banyak sikit gitu. Wah, kau ngaji banyak sikit, guru ngaji kau ambil afdal. Yang macam makruh pula. Habis. Adab yang kedua, sunat bagi imam itu bawa duduk, ia berhenti kemudian daripada salam. Demikian diperbuat oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunat bagi imam itu bahawa ia sembahyang sunat pada tempat lain, supaya tempat banyak disaksi di akhirat itu daripada tempat sembahyang fardu itu. Dan jika ada di belakang imam itu perempuan, maka jangan pergi ia, orang keserta pergi segala perempuan. Maka kita sembahyang jemaah, ada orang perempuan, seorang perempuan balik dulu, supaya jangan bercampur ikhtilat kan. Itu pun bertepas mayang kat masjid, tempat baik pun jaga lagi kan. Kau
Oh, tempat luar tempat jin bertendang lagi kena jaga. Ni kat masjid kami bagus dengan tabir dengan apa, keluar ada togil. Ada terbalik rupa. Eh, patut dalam masjid kita jaga, luar lagi kena jaga. Habis yang ketiga, apabila berhenti imam itu, maka sahagianya bawa naklah dengan mukanya kepada makmum. Dihadapkan muka dia kepada makmum. Itu adab ketiga. Ya, apabila berhenti imam itu, maka sahagianya bawa berhadap dengan mukanya kepada makmum. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali rahimah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Tetapi yang dimuktamadkan oleh fukaha ulama fiqah bahawa naklah di kiri imam, naklah kiri imam itu kepada mihrab, ya, dan kanannya kepada makmum. Jadi pusing punya biasa lah, mihrab jadi kiri, kanan makmum, dia pusing belah kanan, yang pusing sikit. Dua pendapat lah, ada pusing terus, menghadap terus, kan. Dan satu lagi makro bagi makmum, berdiri dahulu daripada bangkit imam. Ya, makmum kena tunggu imam bangkit dulu, barulah makna dia bang, dia bangkit. Itu kalau tak ada khusus lah, kalau imam wirid khusus pula kan, setengah jam nunggu mahut makmum. Ni kira biasa ni. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bawa bangkit berjalan ia pada pihak hajatnya. Ke mana nak pergi, pergi situlah, supaya pihak kanan, ya, sama ada pihak kanan atau pihak kiri. Habis. Maka jika tiada ada baginya hajat, maka sunat bangkit ia pada pihak kanan. Ya, wallahul muwaffiq, ta'ala yang beri taufik. Inilah perhimpunan segala adab imam dan makmum. Kemudian al-fasul khamis, pasal yang kelima, menyatakan kelebihan Jumaat dan adab-adabnya. Wallahul muwaffiq.